Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah. Kita menyambung pembacaan kita daripada sahih Al-Imam Al-Bukhari, yang mana pada kuliah yang lalu kita telah pun terhenti pada hadis yang ke 130. Kita sambung pada 131, iaitu bab al-istijmari witran, penggunaan al-jamrah. Perkataan di situ kalau tuan-tuan melihat adalah al-istijmar. Al-istijmar bermaksud ataupun datang perkataan jamrah. Kalau dulu kita mendengar perkataan jamrah di dalam haji adalah dengan penggunaan batu. Al-istijmar adalah penggunaan batu yang digunakan dengan maksud untuk bersuci. Cuma, nah kita ada khilaf. Betul ya, 131? Ya. Cuma apabila diterjemahkan tajuk tu, dia jadi panjang. Kan? Dia jadi panjang dan dia pergi explain maksud tu tadi. Al-istijmar maksud penggunaan batu dalam keadaan witir. Witir sebab tu dinamakan salat witir, iaitu salat dengan jumlah yang ganjil. Maksud dia penggunaan istinja dengan jumlah batu yang ganjil. Dan hadis ini kalau kita lihat, dan dia hanya menyebutkan tentang wa'anhu yang awal itu, iaitu daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dan sanad yang penuh adalah haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, kata dia menceritakan kepada kami Malik an Abi Zinad daripada Abu Zinad, anil A'raj daripada A'raj, an Abi Hurairah radhiyallahu an daripada Abu Hurairah. Apa kata dia? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma liyansur wa man istajmara falyutir." Wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Kata Nabi, idza tawadda ahadukum, apabila salah seorang di kalangan kamu itu berwudu, falyaj'al anfihi ma'an thumma yansur, hendaklah dia membersihkan lubang hidungnya dengan memasukkan air wuduk ke dalamnya. Kalau diterjemah idza tawadda, apabila dia berwuduk, maksud dia falyaj'al, dan dia ambil air dan dia masuk yang kita panggil istinsar. Dia masuk dalam apa, dalam hidung dia, dan dia cuba untuk masukkan, membersihkan, masukkan air ke dalam dan mengeluarkan dengan tangan kiri. Dan Nabi sambung, wa man istajmara, dan siapa yang istijmar, yang hendak bersuci dengan menggunakan batu, falyutir, dan hendaklah dia mengganjilkan bilangan batu tu tadi. Mengganjilkan dia. Perkara ini adalah satu perkara yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Ia sunnah mu'akkadah, kerana Nabi suruh. Tetapi ia tidaklah sampai kepada wajib. Wa idza istayqadha ahadukum, dan sesiapa di kalangan kamu yang
ahadukum wa idza istayqaza ahadukum, siapa yang bangkit di kalangan kamu min naumihi, daripada tidurnya. Maksud dia siapa yang bangun, baru bangun daripada tidur ataupun bangkit daripada tidur, falyaghsil yadahu, maka hendaklah dia membasuh tangan dia, qabla an yudkhilaha fi wudhu'i, sebelum dia memasukkan tangannya, an yudkhilaha fi wudhu'i, sebelum dia memasukkan tangannya ke dalam tempat wuduk. Fa inna ahadakum, sesungguhnya dia dan sesungguhnya seorang dari kalangan kamu, la yadri, sesiapa di kalangan kamu, la yadri, tidak mengetahui, aina batat yadahu, di mana tidurnya tangan dia. Hadis ini pertama kita boleh katakan menjadi sunnah untuk kita wuduk sebelum sama ada tidur ataupun tidak tidur, untuk kita membersihkan tangan. Nabi akan bersihkan tangan. Sebab dalam keadaan kita bekerja ke, dalam keadaan kita apa, kita akan nak berkumur-kumur, kita akan disunahkan untuk membasuh tangan. Hadis ini menunjukkan bagaimana ia dikhususkan dalam keadaan kita tidur. Ada dua di sini perbahasan ataupun perbincangan. Yang pertama adalah apabila dia tidur, dia tidak mengetahui di mana terletak tangan dia. Sama ada tangannya itu memegang najis ataupun memegang tempat-tempat yang tidak sepatutnya, yang diguna dan boleh mencemar air. Okay? Dan kita kena tahu keadaan tidur itu tadi. Ia bukan dalam keadaan tempat macam kita. Huh? Dia bukannya proper nanti kat lantai itu ada apa, ada kapet ke ataupun sebagainya, maka kemungkinan tanah itu kotor ataupun tumpah apa-apa, dia bukan semudah pada zaman ini. Sebab tu Nabi suruh pastikan tangan itu dibasuh. Yang kedua, bagaimana pula ustaz kalau saya tak pakai tempat berjana tu, saya buka pipe, hadis ini terjadi ataupun tidak? Ia kekal, kerana kita diminta untuk membasuh tangan. Ataupun kita itibak perbuatan ini daripada Nabi pun dapat pahala. Sebab hanyalah satu-satunya cara untuk mengumpulkan air itu di dalam bejana. Dia tak boleh untuk katakan ada pipe yang nak dibuka. Tak mungkin. Keseluruhannya ada bejana. Dan apabila kita masukkan tangan, menyebabkan tercemar ataupun tidak air itu, akan tercemar. Dan ketika itu untuk mendapatkan air bukan kerja yang mudah. Itulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita daripada minum terus daripada bekas yang dikongsi minuman tu orang lain. Contoh kata jak, saya sebenarnya sebut dulu. Nabi larang terus ambil daripada bekas air yang diminum. Sebab mungkin ia akan tercemar dengan orang lain, tak boleh minum. Melainkan memang satu rumah tu tahu dia minum pakai jak. Ha. Cawan dia adalah jak. Itu lain. Ha. Sengaja perangai macam tu. Kan? Dia tak boleh. Dia kata yang ini memang dia punya jak. Itu cerita lain. Dia minum memang jak ni, memang khas dia akan minum banyak ni. Alright. Tetapi kalau katakan ia dikongsi bersama orang lain, itu dilarang oleh Nabi SAW. Okay? Seterusnya. Babu ghaslir rijlaini fi na'laini wa la yumsah 'ala an-na'laini. Yang ini pula dia beza dengan atas. Tengok atas punya tajuk, terjemahan dia macam mana? Yang ini punya dalam bahasa Arab punya panjang, dia punya terjemahan dia punya pendek. Sebab tu penting kita belajar bahasa Arab. Dia dua barih, dia terjemah dalam bahasa Arab sebarih. Yang ni tadi sebarih dalam bahasa Arab, dia terjemah sampai tiga barih, empat baris. Okay? Bab ghaslir rijlain, bab membasuh kedua belah kaki. Fi na'laini, di dalam na'al ni slipper, kedua slipper. Wala yumsah 'ala na'lain, dan ianya tidak disapu dengan ke atas selipar itu tadi.
hadis ini pada hakikatnya, kalau sesiapa membuka asal dalam Sahih Bukhari, dia telah melangkau beberapa hadis yang lain. Sekurang-kurangnya dia melangkau 3 hadis, iaitu dalam bab sebelum dia sampai ini, selepas daripada hadis yang kita baca tadi dalam Sahih Bukhari, ada satu bab yang namanya bab ghaslir rijlaini wala yamsahu alal qadamain. Lebih kurang sama. Ada 3 hadis daripada hadis yang nombor 131 dalam teks yang asal kepada hadis 132 itu, adanya 3 hadis yang tidak dimasukkan oleh penulis kitab atau penyusun kitab itu, iaitu Imam Zabidi. Antaranya hadis yang pertama dalam 3 itu adalah bab membasuh kedua belah kaki dan tidak disapu ke atas kaki. Maksudnya asal daripada hadis itu, asal daripada wuduk itu pada kaki adalah dia dibasuh bukan disapu. Kerana nanti isu sapuan ini ada bab yang khusus. Di mana Al-Imam Al-Bukhari membawa riwayat yang mana Abdullah bin Amr dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan mereka dan Nabi terlewat di belakang. Fi safratin safarnaha fa adrakana wa qad arhaqna al-'asr. Nabi duduk di belakang dan kami telah pun jalan ke hadapan, Nabi sampai dan masuknya waktu asar. Natawadda'u wa namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sawti. Kami sapu atas kaki-kaki kami dan Nabi menjerit, mengangkat, menyeru suara Nabi dengan kuat. Wailul lil aqabi minan nar. Neraka waillah bagi tumit-tumit yang disambar dengan api neraka. Bermaksud celakalah tumit-tumit yang mana akan disambar oleh api neraka. Akibatnya api neraka. Nabi ulang 2 kali dan 3 kali. Bermaksud ia satu benda yang wajib. Kita mungkin wuduk, tapi wuduk kita itu tidak sempurna. Sehingga kadangkala pada zaman ini, kadang kita tengok sebahagian orang dia hanya menjulurkan kaki dia saja. Jaga-jaga. Ia bukan saja tidak menyebabkan sahnya wuduk, juga tidak menyebabkan sahnya salat. Nabi memberikan amaran secara khusus dalam bab ni. Nabi menyatakan bahawa akan disambar, dibakar api neraka tumit-tumit yang tidak sampai padanya air ketika berwuduk. Ini mukaddimah kepada isu ini sebelum nak masuk kepada hadis yang ketiga ni, hadis yang keempat. Yang kedua adalah bab al-madmadati fil wudu'i qalahu Ibn Abbas wa Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhum anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang madmadah fil wudu', berkumur-kumur. Seperti yang dikatakan Ibn Abbas dan Abdullah bin Zaid daripada Nabi. Hadis ini dia ulang balik tentang perbuatan Uthman. Dan yang ketiga adalah bab ghuslil aqabi wa kana ibn Sirin yaghsilu mawdi al-khatimi idha tawadha. Bab tentang membasuh tumit, sampaikan kepada tumit air. Dan kata bab al-ghuslil aqab, dan Ibu Al-Imamul Bukhari membawa pernyataan di bawah itu adalah Muhammad bin Sirin tabi'in, yang mana dia itu akan membasuh kawasan khatim, cincin dia. Yang ni juga penting. Apabila kita memakai aksesori, dia pastikan bahawa dia tak perlu untuk basuh atas tu saja. Yang wajib itu adalah menyentuh kulit. Dia perlu menggerakkan dia ataupun dia perlu untuk buka dan dia boleh untuk membasuh. Sebab itu kadangkala ada sebahagian benda yang kita pakai ni, dia biarkan sahaja sehingga mungkin akan kotor, berbau dan sebagainya. Itu sebagai, bayangkan Islam suruh dia bersihkan, sampaikan kepada air. Dan menjadi perkara yang sunnah adil. Maksud dia
Dal tu asalnya lah dia picit. Maksudnya dia gunakan tangan untuk ratakan. Maksudnya dia perlu gerak. Itu adalah perbuatan Ibn Sirin dalam riwayat ini. Hadis yang dibawa adalah di mana Abu Hurairah radhiyallahu an yamurru bina wan nasu yatawadda'una min al-mithharati. Abu Hurairah dia jalan dan dia berjalan dengan kami dan dia melihat ketika itu sebahagian manusia berwuduk pada bekas air yang untuk bersuci, mithharah. Qal asbighu, kata Abu Hurairah, sempurnakan wuduk kamu. Fa inna Abul Qasimi, sesungguhnya Abul Qasim, siapa Abul Qasim? Nabi SAW, kunyah Nabi Abul Qasim, menyatakan bahawa wailul lil aqabi minar nar, celakalah bagi tumit-tumit yang akan disambar oleh api neraka. Seterusnya dia baru masuk di dalam hadis ni bab membasuh kedua belah kaki di dalam selipar, wala tetapi tidaklah ianya hanya disapu sahaja. Kita baca dulu. Haddathana Abdullah bin Yusuf, guru Imam Bukhari antara yang terkenal. Kata dia, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Kata Abdullah bin Yusuf mengkhabarkan kepada kami Malik an Sa'idil Muqbari, Maqburi. Daripada an Ubaid bin Juraij. Daripada Ubaid bin Juraij. Annahu qal, dia kata, li Abdullah bin Umar, kepada Abdullah bin Umar. Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yasna'uha. Dia kata, aku melihat engkau melakukan, yang ni dia potong melakukan empat benda. Melakukan empat benda. Lam ara, aku tidak melihat sesiapa di kalangan sahabat-sahabat engkau buat benda itu. Abdullah bin Umar jawab, wa ma hiya ya ibn Juraij? Apa dia wahai Ibn Juraij? Kata dia, ra'aituka la tamassu min al-arkani illa al-yamaniyyin wa ra'aituka talbasu an-ni'ala wa ra'aituka talbasu an-ni'ala sibtiyata wa ra'aituka tasbughu bis-sufrati wa ra'aituka idza kunta bi makkata ahla an-nasu idza ra'aw al-hilala wa lam tuhillu anta hatta kana yawmut tarwiyati. Kata dia, aku tidak pernah melihat kau empat benda, yang mana dalam riwayat ini adalah Ubaid ibn Juraij yang dia tak sebut. Ini adalah persoalan yang dilontarkan oleh seorang yang namanya Ubaid ibn Juraij. Ubaid bin Juraij tanya dengan Abdullah bin Umar, aku nampak empat perkara yang mana aku tak lihat orang lain buat melainkan kau je. Apa dia? Iaitu, aku melihat engkau tidak pernah menyentuh dinding Kaabah kecuali bahagian yang menghadap selatan. Yang ini sebagainya menyebutkan antaranya adalah di dalam tawaf. Sebenarnya bukan sahaja dinding itu. Kita kena tahu antara perbuatan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam tawaf. Nabi akan pusing. Nabi akan pusing ketika Nabi sampai tawaf. Benda ini menjadi perbahasan apabila sebahagian di kalangan bukan sebahagian, maksudnya dia menjadi masalah pelik apabila kita mengajar ni, kerana tabung haji telah pun sejak zaman berzaman bincang dan letakkan tata cara tawaf ni. Dahulu apabila nak bertawaf ni, sebahagian besar tuan-tuan mungkin Allah rezekikan pergi. Saya ingat sekarang tak ada kot. Dah lama tak ada. Untuk bermula daripada tawaf tu, dia ada line daripada Hajarul Aswad.
dia ada line. Jadi kalau kat bawah tu tak nampak kerana penuh, dia ada buat lampu menunjukkan itu adalah Hajarul Aswad. Dan dia telah pun menjadi susah bila orang Nusantara, orang Nusantara, dia takut. Dia masalah juga apabila takut-takut ni dibuat oleh ustaz. Tak jumpa tu lah, tak jumpa ni lah kan. Dia jadi takut. Daripada awal dia dah kata, ni aku kalau ni mesti habislah dosa aku dulu, macam mana nak pi, mesti sesat lah, mesti apa. Yang pi tu sejahat-jahat manusia pun ada. Abu Jahal dengan Abu Lahab duduk Mekah. Tentu juga dia. Ada manusia yang jahat zaman moden ni pergi pun okey lah. Terbukti kejahatannya, bunuh orang Islam dan sebagainya. Tuan-tuan tengok geng-geng Arab. Geng-geng Arab yang pi buat jenaya pemimpin-pemimpin Arab. Ada satu, saya ingat dalam minggu ni ke bulan ni, ada satu video klip tersebar apabila keluarga Ali Nahyan, pemerintah Dubai, adik kepada pemerintah Dubai, telah pun menyeksa, saya ingat pekerja dia kot Arab ataupun sebut tetap Afghani, dengan dirakam geng-geng dia gelik. Dia pukul kira macam teruk pada binatang dekat padang pasir. Dia nak jatuh kata kawan tu melawan, polis terpaksa tolong untuk bagi kawan tu kena seksa. Dalam video saya tengok tu, dia masukkan pasir dalam mulut. Dia suruh duduk tengah, dia tembak tepi tu pakai machine gun. Sampai dia kena ketuk, dia kena pukul, dia kena torture, dia kena seksa. Bayangkan, sungguh zalim. Pi tiba-tiba ke Mekah, tak ada apa. Sebab dia pergi dengan yakin. Dia tahu orang tunggu kat pintu mana. Kita ni memang bukan orang VIP kan? Dia masuk pintu satu, dia nak keluar pintu 50. Dia pening. Pintu tu pula lebih kurang sama. Memang sama, takkan dia nak lain. Dia banyak. Pintu Malik Abdul Aziz, lepas tu dia keluar. Kadang sebelah-sebelah dia jadi gabra. Sebab dia telah pun ditakutkan. Dan nak pergi tawaf tu, kalau kita tengok kursus haji, bukan saya tak bagi, tapi punya lama sampai dia pun takut. Macam ni, jadi macam ni, jadi macam ni. Hampir keseluruhannya tak jadi nanti masa haji tu. Tu belum lagi geng-geng Turki mai datang buat dia punya perarakan dia. Dengan badan besar, dia akan buat lelaki buat pusingan, perempuan duduk dalam tu, bagi jangan pecah. Dia akan lawan bang kita. Kita pun dengan relax kan. Sebab tu kalau kita tawaf ni, kita dah tahu tengah-tengah tu memang tempat nak tak khusyuk nak tawaf. Jangan pergi duduk tengah. Memang itu makin dekat dengan Kaabah dan sebagainya, ya. Tapi kau tak boleh nak buat tawaf duduk clear ke tu. Kalau dulu dia ada yang apa, sementara punya yang bahagian atas, tengah-tengah tu jalan kadang okey, relax, berbanding daripada bawah nak duduk bil clay. Maka apabila mereka berjalan, Nabi SAW pun sama ada Nabi berjalan ketika haji wada', Nabi akan naik unta. Nabi berjalan, Nabi akan memulakan daripada Hajarul Aswad dan Nabi akan letakkan tangan menyentuh Hajarul Aswad. Dan kemudian Nabi akan mencium. Tetapi ia berbeza apabila kita memulakan daripada itu dengan memberikan isyarat sahaja, tidak ada keperluan untuk mencium. Dan Nabi pusing, tidak ada sebarang bacaan khusus melainkan sampai kepada Ruknul Yamani. Dia ada 4 bucu dan bucu sebelum sampai kepada Hajarul Aswad. Kita mula pada Hajarul Aswad, kita pergi yang bucu yang kedua, bucu yang ketiga, bucu yang keempat, itu adalah menghala ke Yaman. Nabi akan pegang dan sentuh. Dan Nabi akan membaca daripada Ruknul Yamani ke Hajarul Aswad, itu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu saja bacaan yang disebutkan di dalam hadis.
maka itu perbuatan. Dan kita tak boleh, ada banyaklah khususnya untuk tawaf di dalam Hijr Ismail boleh ke, ataupun sebahagian tempat batu yang yang separa tinggi tu, banyaklah. Tapi perbuatan itu yang dilakukan oleh Nabi, dan Nabi kata khudhu anni manasikakum, ambil daripada aku apa yang di perlakuan haji daripada aku, termasuk daripadanya adalah umrah. Maka kata dia, aku melihat engkau empat perkara. Engkau tidak sentuh daripada rukun-rukun itu melainkan pada rukun Yamani. Engkau engkau memakai yang dipanggil sebagai ni'al as-sibtiyah. As-sibtiyah iaitu sejenis selipa daripada kulit. Wa ra'aituka tasbughu bis-sufrah. Engkau celup rambut engkau dengan sufrah. Ha? Sebahagiannya akan menunjukkan inai. Wa ra'aituka idza kunta bi Makkah, dan engkau aku tengok apabila sampai di Mekah, ahlan nasu idza ra'awul hilal. Sorry, tadi saya ahlan. Ahlan nasu idza ra'awul hilal wa lam tuhilla anta. Orang telah pun bertahallul ketika melihat anak bulan, engkau tidak bertahallul. Hatta kana yaumut tarwiyati, melainkan engkau sampai pada hari tarwiyah, iaitu daripada singgahlah kepada waktu ataupun tarikh 8 Zulhijjah. Apa jawab Abdullah bin Umar? Kata dia, qala ammal arkan, adapun bucu-bucu tu tadi, ha, kata Abdullah bin Umar, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyin. Aku tak pernah tengok Nabi menyentuh bucu yang empat itu melainkan pada rukun Yamani. Rukun orang-orang Yaman, maksudnya rukun Yamani ya, yang menghala ke Yaman. Bermaksud hukum perbuatan itu juga di pada sahabah adalah Nabi buat dan Nabi tak buat. Berbeza dengan sebahagian pandangan orang-orang agama. Yang ini antara dalil yang yang menyebutkan apabila orang bantah, oh Nabi tak buat, itu bukan hukum. Tak. Yang di sini menunjukkan apabila Nabi tidak dilakukan, sahabah melihat ia tidak dilakukan, sahabat kata, aku tak nampak Nabi buat. Daripada pandangan aku, aku tak akan buat kerana aku tak nampak Nabi sentuh. Apa masalah kalau jalan-jalan, sekarang tak ada lah, jenis kita kadang berjalan pegang tangan itu kan, pada Kaabah, dia sentuh, salah ke? Tetap, dan perkara tersebut berlaku pada Abdullah bin Umar, ketika itu tak sesak, tak zahmam, tak sesak. Dan ketika zaman Nabi pun, kalau ikutkan, kalau Nabi nak pegang, Nabi nak pegang, tak menjadi masalah. Sebab itu antara perbincangan benda atau perbincangan bid'ah itu adalah ketika itu perkara tersebut mampu dilakukan ataupun tidak mustahil dilakukan, tetapi tidak dilakukan, maka ia boleh masuk ke dalam perbincangan bid'ah. Salah satu daripada kriteria untuk memasukkan perlakuan perbuatan itu dalam bid'ah, apabila pada zaman itu mampu dilakukan tetapi tidak dilakukan, dan secara logik mampu dilakukan, ia ada maksud dan weightage pada perbincangan fuqaha. Kenapa tak dilakukan sedangkan Rasulullah mampu? Nanti kita masuk insya-Allah kalau sempat dalam hadis berkaitan dengan anjing. Berkaitan dengan anjing. Maka dia kata, kerana aku tak melihat Rasulullah menyentuh melainkan rukun Yamani dia. Wa amman ni'alu as-sibtiyatu fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu an-na'la allati laysa fiha sya'run wa yatawadda'u fiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, aku lihat memakai na'al, selipa, yang mana tidak padanya bulu. Maksudnya Nabi ada pakai selipa bulu.
Selipar ni dia cari jenis yang macam selipar di pasaran, apa semua fashion-fashion tu kan. Kenapa disebutkan padanya bulu? Kerana mereka gunakan kulit, dan kulit datang daripada binatang, dan binatang berbulu. Mungkin biri-biri digunakan, dan ia tidak dia apa di apa, dibuang bulunya dan dia pakai. Di sini boleh difikirkan. Okey, sebelum tu habiskan yang mana tidak padanya bulu, ha? Dan waya tawadda'u fiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk di dalamnya. Berwuduk di dalamnya. Hadis ini kata Ibn Hajar, Bukhari menjadikan hadis panjang ini sebagai satu dalilnya pada mana? Pada part yang disebutkan waya tawadda'u fiha. Itu yang dia kata. Part tu. Itu sahaja yang menyebabkan ia menjadi istidlal penggunaan dalil ketika itu untuk ditabrirkan, peletakkan hadis ini dalam bab ni. Kenapa ia disebutkan? Kerana kita kena bezakan dua benda. Nabi wuduk ketika Nabi memakai khuf dan juga Nabi memakai selipar. Bermaksud antara sunnah Nabi, kalau katakan kita ada keadaan memang Nabi buka, ada keadaan Nabi tak buka. Jadi kalau kata kita baca hadis ini, kita membasuh kaki kita semasa berwuduk tanpa membuka selipar, insya-Allah dia termasuk dalam pahala. Termasuk di dalam pahala. Selama ni saya buat ustaz, tapi kita tak pernah niatkan untuk, kerana ia perbuatan Nabi. Dan Nabi membasuh kaki tu, Nabi julurkan kaki dan Nabi tak buka selipar tu. Nabi tak buka selipar. Dan selipar itu terbuka di depan dia. Terbuka di depan. Ada sebahagian fuqaha kata boleh untuk disapukan. Sebab itu Al-Imamul Bukhari meletakkan tajuk ni panjang. Tidak hendaklah ia dibasuh, bukan ia disapu. Kerana apa? Banyak kali kan saya kata fiqah Bukhari tu pada apa? Pada penamaan tajuk. Itu fiqah Bukhari. Pandangan dia tidak sah apabila hanya disapu. Dia mestilah dibasuh ketika memakai selipar. Itu maksud yang cuba disampaikan oleh Bukhari. Kerana apa? Keadaan macam ni, kenyataan dia macam ni adalah merujuk kepada pandangan-pandangan yang menyatakan ia seakan-akan sama seperti kita katakan khuf tu tadi. Dia nak bantah perkara itu. Okey? Maka apabila Nabi wuduk, Nabi tak lepaskan selipar Nabi dan Nabi terus pakai. Dan Nabi basuh dengan dia. Basuh dengan dia. Tiba-tiba kita pakai selipar yang tak boleh nak basah. Kan? Bukan tak masuk dia daripada kulit ke ataupun daripada jenis yang kain. Ha? Yang sweat shoes. Ataupun itu mungkin kasut lah. Katakan dia selipar ataupun yang jenis kain kan? Ada jenis kain. Maka ketika itu kalau kita katakan dia perlu untuk buka dan dia basuh. Kan? Benda tu akan menyebabkan lebih mudah untuk rosak kasut tu ataupun selipar tu. Tetapi dalam keadaan macam ni kita pakai selipar Jepun. Ataupun selipar yang seumpama tu yang banyak tu macam Asadi kan. Itu jelah dia yang kita tahu yang banyak kita ni. Macam mana kita pakai, insya-Allah ada pahala kerana itu yang disebutkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ada pilihan buka, tapi dia kata apa? Aku tengok Nabi buat, jadi aku buat. Kalau lepas pada ni kita buat berdasarkan hadis ini, semoga Allah bagi pahala kerana kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawaddau fiha, dan Nabi wuduk, kaki Nabi berada di dalamnya. Fa ana uhibbu an albasaha. Nampak kata Abdullah bin Umar, aku sayang dan aku suka untuk pakai dia dalam keadaan aku sedang berwuduk. Itu kata Abdullah bin Umar. Kerana apa sahaja dilakukan oleh Nabi, mana-mana pilihan lebih dekat dengan dia. Dan Abdullah bin Umar memang terkenal dalam sejarah sangat-sangat rigid dalam perkara yang dilakukan oleh Nabi. Nabi berjalan ke, Nabi duduk tunduk mana tempat ke, dia akan sangat-sangat keras untuk diri dia.
Wa amma sufratu, adapun sufrah, mencelup rambut itu dengan warna, fa inni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha. Nabi buat warna ni, rambut ni. Jadi orang nak warna tu sunnah, ustaz. Kita sebut ni. Fa ana uhibbu an asbugha biha. Aku mahu untuk, aku suka untuk warnakan dengannya. Wa ammal ihlalu, adapun dalam keadaan ihlal, aku tidak pernah, fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tanba'itha bihi rahilatu. Rasulullah tidak mengenakan ihlal hingga dia tiba saat berangkat untuk melaksanakan ibadah haji. Sorry, ihlal maksud dia Nabi masuk siap-siap untuk menunaikan haji. Adakah mewarnakan rambut ini apa sahaja? Pertama, asal kepada pewarnaan rambut di zaman Islam ataupun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi urusan peperangan. Asal antaranya salah satu peperangan. Yang kedua, nak bagi tunjuk orang Islam itu kemas. Kemas. Sebab itu apa-apa sahaja yang menyebabkan diri kita nampak kemas, nampak tersusun, dia ada pahala. Dia ada pahala. Ha? Dan itu menjadi satu perbincangan yang lain pula. Bagaimana cara untuk kemas? Ia bergantung kepada culture. Ia dianggap sebagai kemas, tak ada masalah. Kan? Dan juga ia bergantung kepada event. Mai datang office pukul 9 pagi, dia pakai t-shirt. Kan? Semua orang pakai baju kemeja. Dia dikira tidak kemas. Dia melepak, dia pakai t-shirt. Kawan dia pakai kemeja. Which one yang kemas itu? Jadi dia sangat dia bergantung. Tergantung dengan keadaan dan event tu tadi. Dan ia juga satu orang mungkin juga kadang-kadang bergantung kepada umur. Gantung pada umur. Yang ni tak masuk dengan gaya ni, yang ni dia bergantung. Jadi tak boleh kadang-kadang satu orang itu dia menghukum atas perkara tersebut. Maka apabila pewarnaan ini nak bagi nampak kemas ataupun dia nak nampak lebih kemas kerana umur, sebahagian dia, kalau katakan yang sudah pun berumur tak ada masalah. Ada kawan kita yang kadang baru hujung 20-an, awal 30-an, rambut dah mula berubah teruk. Apakah sunnah bagi dia? Dia boleh warnakan yang diterima di dalam culture. Kalau dia nak bagi dia umur 20, 30, dia warnakan hitam. Boleh ataupun tidak? Habis tu dalam hadis ada Nabi larang dengan warna hitam. Sebab apa? Sebab yang nak buat tu adalah orang tua bagi tipu. Untuk dia kahwin. Jadi tertipu. Sebab itu apabila selepas perkahwinan, dia melihat benda-benda yang begini, contoh ada penipuan, dia boleh minta fasakh. Pada asalnya dia tertipu kerana ingatkan umur baru 30, rupanya dah 70. Itu jauh sangat. Katakan contoh, dia boleh minta fasakh dan hakim boleh mempertimbangkan pembubaran perkahwinan tu. Jadi apabila dia buat ataupun dia warnakan dengan maksud untuk bagi kemas dan bukan untuk menipu, akan juga perbincangan. Kalau kata dia nak warnakan hitam walaupun tua, boleh ataupun tidak? Boleh. Kalau memang dia bermaksud tak nak tambah hai. Itu lain. Bukan untuk tipu orang lain, dia nak bagi kemas. Okey. Dan warna itu juga, wallahu a'lam, kepada culture tempat itu perlu diukur. Boleh dengan warnakan ni tak ada masalah. Okey. Tiba dia letak warna hijau campur biru. Dia berjalan maksudnya. Orang tegur dia, dia kata, "Eh, ni sunnah. Entah jangan cakap." Di dalam agama juga, di dalam hukum fiqh, dia ada perkara yang tidak disepakati. Adanya hukum-hukum yang tidak disepakati. Yang kita sepakat empat: Al-Quran, Sunnah,
ijma' qiyas. Kita sepakat secara umum, walaupun nanti dalam zahiri dia tak setuju dengan qiyas sebagainya, tetapi ada di sana beberapa dalil ataupun proses yang tidak disepakati, yang tak mampu untuk kita berikan semua orang bersetuju atas perkara tersebut. Contoh sadduz zara'i. Sad ni maksud dia kita panggil kata empangan. Empangan maksudnya untuk halang daripada berlaku perkara yang lebih buruk. Bagi setengah orang nampak benda ni bagus untuk halang daripada lebih buruk. Berkata tak ada, itu hanyalah anggapan awak. Kan beza. Dan antara salah satunya adalah al-uruf wal-adah. Uruf satu tempat dan adat tempat tersebut juga perlu untuk dilihat semula. Saya ingat kalau warna hijau, warna oren, warna merah, warna biru, dia bagi warna, memang tak masuk. Setakat ni tak masuk. Kalau daripada hitam dia bagi pada putih tu, boleh lagi kan? Tapi dia nak benda tu, saya tengok sebagian orang buat susah. Lagi putih ni, the bleach ya. Sakit. Kan? Rosak rambut. Kan? Tapi warna yang lain, wallahualam, mungkin dia nak bagi hitam. Secara umum dia katakan warna hitam. Atau dia nak jadi acar-acar Mat Saleh. Dia letak brown ke, dia blonde ke. Tapi dia lupa muka dia muka Melayu. Tak jadi esok. Maka ketika itu, dia dibenarkan. Dia dibenarkan, maksudnya warna-warna yang masuk akal pada adat. Okay? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dan Abdullah bin Umar kata dia suka untuk melakukan perkara-perkara tersebut. Sebab tu apa-apa selepas daripada ini yang kita nampak ia dilakukan oleh Nabi, kita cuba untuk ikut. Apatah lagi perkara itu sunnah-sunnah yang wajib, yang berada dalam ibadah, ada dalam akidah, sudah tentu ia tidak ada pilihan yang mudah untuk kita kata aku nak ikut tak ikut. Benda yang wajib sudah tentu kita kena ikut. Seterusnya, babut tayammuni fil wudu'i wal ghusli. Bab at-tayammun, bahasa kalau terjemahan itu adalah mengkanan-kanankan. Datang perkataan yamin, kanan. Tayammun, memperlebihkan, melebihkan, mendahulukan kanan ketika wuduk dan juga mandi. Hadis ini diriwayatkan menceritakan kepada kami, kata Al-Imam Al-Bukhari Musaddad, kata dia menceritakan kepada kami Ismail, kata dia menceritakan kepada kami Khalid, daripada Hafsah binti Sirin, an Ummi Atiyah, daripada Ummi Atiyah. Di dalam hadis ni dia ada dua. Yang itulah hadis yang pertama. Dia ada dua hadis, dia ambil satu, salah satu dia. Qala Nabi, yang saya baca yang pertama, kata Ummu Atiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, orang-orang perempuan, fi ghasli ibnati. Ummu Atiyah adalah orang yang bertanggungjawab memandikan anak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara salah seorang anak-anak perempuan Nabi kata ketika mereka sedang memandikan, ibda nabi bima yaminha wa mawadhi'ul wudu'i minha, mulakan belah kanan dan tempat-tempat wuduk. Nak mandikan mayat tu, mulakan daripada belah kanan dan mulakan dengan membasuh dia dengan kawasan wuduk dia. Basuh muka dia dulu, basuh tangan dia dulu, sapu kepala dia dan basuh kaki dia. Itu yang disebutkan Nabi ketika Ummu Atiyah mengetuai pemandian anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, hadis yang disebutkan di sini adalah hadis daripada Hafs bin Umar. Kata dia menceritakan kepada kami Syu'bah, kata dia mengkhabarkan kepada kami Ash'ath bin Sulaiman, mengkhabarkan kepada aku Ash'ath bin Sulaim, kata dia aku mendengar
bapakku daripada Masruq, ha? Daripada Aisyah radhiyallahu an menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Ini juga antara benda yang penting, ha? Benda yang penting apabila untuk kita mendapat pahala. Kita baca hadis, setiap kali perbuatan kita, kita teringat hadis ini, moga Allah berikan dia pahala. Ha? Kerana kita dengar hadis ni. Apa kata Aisyah? Nabi amat mentajubkan dia, amat disukai oleh baginda untuk memulakan daripada kanan di dalam tana'ul. Apabila tana'ul, yu'jibuhu tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi. Apabila Nabi, tadi kita baca kan, na'lai, ketika Nabi nak pakai selipar, menselipakan, kalau bahasa Melayu betul lah, tana'ul, pakai selipar, wa tarajjulihi, apabila menyisir rambut ataupun menyikat rambut, wa tuhurihi, dalam bersuci, sama ada Nabi wuduk ataupun mandi. Suci ni ada dua, eh? Untuk kita angkat hadas ni ada dua, itu namanya suci. Angkat hadas kecil dan hadas besar, wuduk ataupun mandi wajib. Wa fi sya'nihi kullih, dalam urusan-urusan baginda keseluruhan dia. Okey, kita dengar ni, mana-mana perbuatan ini yang disukai oleh Nabi, aku mula dengan dia. Seterusnya, babul timasi al-wudu'i idha hanat as-salah. Bab mencari, menyentuh wudu', maksudnya mencari wudu', babul timasil wudu'i, silap baca tuan-tuan, bab al-timasil wudu'i, bab mencari air untuk diwudukkan, air untuk berwuduk. Beza wudu dengan wudu. Kita bincang dulu. Wudu, air yang digunakan untuk berwudu, idza hanatus salah, ketika masuknya waktu salat. Dalam riwayat Bukhari ini, Al-Imam Al-Bukhari membawa perkataan Aisyah, hadaratus subhu faltumisal ma'u falam yujad fanazalat tayammumu. Iaitu apabila masuknya waktu subuh, datangnya subuh, dicarinya air tetapi tidak dijumpai, fanazalat tayammum, iaitu Allah Ta'ala menurunkan ayat tentang tayammum, yang mana nanti insyaAllah Al-Imam Al-Bukhari akan explain dan elaborate benda ni dalam bab tayammum. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari membawa perkataan Aisyah, dia memberikan hint antara sebab ayat tayammum turun dalam surah Maidah, fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Di sini menunjukkan bahawa ayat itu turun pada kerana tidak dijumpai air pada waktu subuh. Yang ini disebutkan oleh Aisyah di sini, kata Imam Al-Bukhari. Hadisnya adalah haddathana Abdullah bin Yusuf, menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, kata dia, akhbarana Malikun, mengkhabarkan kepada kami Malik, an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha, menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Talha daripada Anas bin Malik, bahawa dia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahanat salatul asri, ketika mana salat asar telah pun masuk, faltamasan nasul wadu'a, manusia mencari air untuk berwudu, falam yajiduhu, dan mereka tidak menjumpai air untuk berwudu dengannya, fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biwadu'in, dan dibawa kepada Nabi sebekas air, maksudnya orang ramai ni air tak cukup, sekadar yang ada itu saja, dan dibawa kepada Nabi air, bekas air yang di dalamnya adalah air,
فَوَضَعَ فِي ذَلِكَ الْإِنَاءِ يَدَهُ. Dan baginda meletakkan tangan baginda di dalam bekas air tadi. وَأَمَرَ النَّاسَ أَيَّتَ وَضَّعُوا مِنْهُ. Dan Nabi SAW, dan aku melihat, dan baginda mengarahkan orang ramai untuk berwuduk daripadanya. Qal, dan Nabi kata, dan kata Anas, faraitul ma'a, dan aku melihat air, yanbu'u, memancar, min tahti asabi'ihi, di bawah jari jemari baginda, hatta tawadda'u min indi akhirihim, sehinggalah mereka berwuduk sampai orang yang terakhir berwuduk menggunakan air yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gunakan dan letakkan tangan di dalam bejana dan bekas itu tadi. Bermaksud ia menunjukkan dua benda. Pertama, Al-Imam Al-Bukhari mengambil hadis ini, walaupun kalau tuan-tuan baca, apakah poin yang terbesar terkuat dalam hadis ni? Apa dia? Mukjizat. Tapi Al-Imam Al-Bukhari ambil fokus dia apabila masuknya wuduk, waktu nak masuk asar, orang berlumba-lumba mencari air untuk berwuduk. Al-Imam Malik dalam riwayat, satu orang yang sangat tegas dan rigid dalam bab ni. Kalau orang duduk dengan dia ataupun murid yang berada dalam kelas dia, masuk waktu, tak terus, benda ni tak wajib, tetapi dia menjadi satu benda yang dijaga. Dia akan marah tiba-tiba orang pergi cari wuduk. Kerana apa? Habis tak wuduk kan? Tak. Bermaksud dalam otak engkau tak bersedia untuk solat. Itu Imam Malik. Itu Imam Malik. Kalau duduk dalam kelas, engkau tidak bersedia untuk solat ni, terpaksa nak masuk ni baru cari. Bukanlah salah, tapi itu cara dia. Dan yang dalam kelas tu anak murid dia. Kau yang nak belajar. Kau yang nak belajar. Time tu pula dia tak boleh nak kata apa. Al-Imam Malik dia bukan kaya ataupun dia bukan mencari dunia dan akhirat itu dengan harta, dengan duit orang bayar yuran ke apa. Imam Malik tak duduk depan, ha, ni masuk bulan baru semua bayar lah. Tak. Main datang tu orang miskin tetapi sangat alim dan sangat salih, Imam Malik. Tapi dia kata dalam bab ni tiba-tiba diorang, dia akan jadi sangat marah. Bila masuk waktu, dia akan tanya, ke mana? Wuduk. Bagaimana kau pelajar ilmu tidak bersedia untuk wuduk ketika tidak bersedia untuk salat tanpa wuduk? Dia sangat marah. Al-Imam Malik, itu Imam Malik. Maka, itu yang pertama. Bagaimana apabila nak masuk, dan itu Muslim. Muslim, dia tahu. Dia tahu perubahan-perubahan ni kerana dia menjaga masa. Bahkan kita ni kalau langsung tak tahu, kalau agak-agak kan, kalau agak-agak subuh gua apa? Oh, 5:30 ustaz. Nampak sangat solat. Sama ada dia tak solat ataupun dia solat awal. 5:30, sebab selalu kebanyakannya waktu 5:30, 5:45 kan subuh. Tapi 6:10, 6 suku ni dah berapa bulan dah. Kalau dia tak tahu juga, dia tahu solat lah. Solat lah. Kau apa solat ni? 5:50. Tu aku sambung lagi tu. Nampak sangat hang tak solat. Nampak sangat jelas hang tak solat. Zuhur yang sampai nak ke 1:30 kan. Jadi Muslim dia tahu. Bak ni dia jaga solat dia. Dia aware benda ni. Kan? Kalau 1:30 tu, dia lagi mudah. Dia kata, aku akan buat waktu yang confirm solat dah masuk. Subuh 6:30, takkan dia masuk waktu sebelum pukul 6:30. Jadi aku bangkit 6:30, confirm. Takkan terlepas waktu. Kalau solat ni 2:30, 3:30 mesti punya zuhur. Sebab kita kat garisan khatulistiwa. Kalau dia kira 3:30, kat negara 4 musim kira dah maghrib lah, ataupun asar 1:30 tu kan. Jadi dia tak boleh buat kaedah tu. Jadi kita lebih mudah. Tapi Muslim sebaiknya, ataupun yang bukan sebaik, tuntutan sunnah, dia salat di awal waktu berjamaah, terutama orang lelaki. Yang kedua, hadirin mukminin, kalau kita tengok mukjizat Nabi ni banyak tak? Banyak. Banyak benda mukjizat Nabi. Tetapi bukan menjadi fokus para sahabah nak jumpa dengan Nabi
Rasulullah tunjuk sikit miji. Apabila berlakunya banyak benda dalam otak dia, bukan untuk minta pada Nabi guna mukjizat. Tak. Nabi menentukan diri dia, sama ada Nabi tentukan berdasarkan ilmu Nabi ataupun adanya wahyu yang dipandu daripada langit, Nabi guna. Ketika berlakunya peperangan, ketika berlakunya masalah, bahkan Nabi sendiri lapar ataupun tidak, Nabi lapar. Nabi tak kata, tunggu sat, aku doa. Tengok semua je ni ada apa, ada nasi mandi, ada apa semua. Tak, Nabi tak guna. Bermaksud ia sangat terbatas. Dan itulah sunnah kenabian. Bukan promote yang awal, bukan kita kata tak ada mukjizat, tak. Tetapi mukjizat asas bagi agama ini adalah Al-Quran. Al-Quran represent apa? Ilmu, perbahasan, hujah, berani. Bukan lari ya. Hantar surat 5 hari tak jawab-jawab. Begitulah tabiat dah. Sebab tu bila kita ni nak berani cabar, fikir dulu. Walaupun kita boleh berhujah, insya-Allah kita boleh berhujah. Saya kalau orang tanya pasal apa tak, kita bukanlah well trained. Kan? Well trained. Tapi kalau orang tunjuk, saya pun tak tahu ada orang pi letak gambar, saya pun tak tahu dia pun nak share. Kita pun segan. Kalau gambar-gambar dulu kita di masa kita debat di universiti, taklah hebat mana. Cuma piala dunia lah. Bolehlah sikit-sikit 10 terbaik. Pendebat 10, antara 10 terbaik dunia ketika tu. Tapi kita tak ada dalam otak ni hari-hari ataupun dalam ceramah kita, ni siapa yang berani duduk debat kita? Panggil lah, kita tak. On record, kalau tuan-tuan tengok since daripada awal, kerja kita menyambut debat orang. Kan? Kita tahu benda ini, benda yang ada perbezaan pandangan. Seorang nak bagi penampor, seorang nak bagi seke. Yang ada di perlis seorang tu nak pergi sepak. Saya tak tahu kenapa sombong dan juga something sangat. Something sungguh. Dan itulah yang menjadi lambang kepada perjuangan dia pun. Apa-apa, oh ini wajib, tak lawan apa semua. Tak. Dia nak pergi jumpa, nak pergi minta maaf dengan orang dia nak sekeh, tu urusan pribadi. Urusan pribadi. Tetapi masalah awak wajibkan, yang di bawah ni bercakaran kafir-mengkafir. Siapa nak selesaikan? Ini antara satu benda yang kita perlu tahu. Orang politik ni kadang dia jahat. Licik dan jahat. Dia tahu dia buat tindakan tu nanti bila kita bincang, kami, saya dah minta maaf. Isunya masalah bukan kau minta maaf. Bukan kau minta maaf. Tetapi tarik balik tentang hukum yang kau kata tu. Wajib, maksud dia tak buat dosa ke pahala? Dosa. Hancur dah masyarakat ni, keluarga hancur disebabkan perbezaan tu saja. Dulu tuan-tuan tahu, saya ingat tahun berapa, di Kelantan, dia pergi kahwin dengan isteri dia, orang tua, ada jawatan dalam parti, daripada parti entah berantah kan mana. Dia buat apa? 6 tahun kahwin, mungkin kerana isteri dia dah tak ada ke apa, dia kahwin baru. 6 tahun kahwin, isteri dia parti A, dia parti B, cerai kerana itu. Cerai. Antara sebab kita cerai ni banyak. Dan antara yang terbesar, setakat dia buat salah dia apa semua, belum lagi. Antaranya memang dalam rekod orang boleh hukum perbezaan parti ni sebagai kafir. Sebab tu berlaku. Bahaya. Sebab tu kita bangkit. Bukan, tuan-tuan ingat, untuk satu debat ni training tak hebat lah. Tak ada live. Tuan-tuan kena baca ni. Dan ini kenapa begitu hebat ataupun begitu complicated. Dia ada unsur undang-undang, dia ada unsur politik, dia ada unsur agama. Combine kan. Dia bukan lawan macam Abu Syafiq
yang 2-3 hari ni duk meroyan sana sini ni dah. Saya ingat dulu dia dah senyap dah. Ah, ni kali pertama dia terbuka. Dia tidak, dia dah jadi apa, dah kira habis lah hayat dia tu. Okay. Lepas pada debat tu dah habis dah. Sebab tu tuan-tuan tengok pun kita tak payah ulas. Suruh dia pergi tengok balik video dia tu, dia debat tu sudahlah, malu dengan diri sendiri lah. Banyaklah benda lain yang tak terjawab pada malam tu. A-u-a-u-a-u. Kan? Buat gaya baik pula. Tiba-tiba lepas pada tu, nak jadi macam gaya orang tak makan ubat lagi. Tuduh orang sana, tuduh orang sini. Buat drama orang call nak bayar. Ini kalau dia saja, saya tak sebut benda ni. Masalahnya dia pergi buat apa, reka cerita benda-benda yang tak ni. Bukan masalah debat yang ini, bukan masalah perbincangan ke debat ke nama dialog ke apa. Semudah tu. Kita pun tak ada kerja nak pergi cabar-cabar orang. Banyak kerja kita. Banyak kerja kita. Tapi bila ia terjadi, bila ia terjadi, kita perlu hadapi untuk membetulkan. Tentu ingat masuk dalam dialog ni, maruah itu ada. Maruah itu diperjudikan. Jadi bila kita dalam keadaan macam ni, apabila agama ini datang, dia bukan nak promote. Itu tak promote kelebihan diri. Tok guru aku boleh terbang, tok guru aku boleh berada pada 2-3 tempat dalam satu masa. Apa tu jurusan apa? Dalam jutsu ya? Dalam Naruto lah. Saya kira tok guru dia lah peminat Naruto. Sebab tu kata Sat ada di sini, kemudian naik atas pokok tiba-tiba berada di Mekah. Ada di Baghdad dan sebagainya. Mungkin zaman tu tok guru dia tak ada apa, dah jadi wali kan. Busa-busa baca Quran, dah di syurga lah. Orang baca Quran dapat pahala, dapat hidayah. Tok guru dia wali, dah confirm syurga. Nak cari apa lagi? So dia baca lah Naruto. Jadi dia jadilah. Dia tengok-tengok, macam ni nak tunjukkan orang, Sat ada kat sana, Sat ada kat sini. Berjalan atas air. Tebang lah. Dah macam kartun. Manusia normal takkan bincang benda tu. Takkan bincang benda tu. Banyak urusan nak urus dunia ni. Tiba-tiba, tok guru aku ada sini. Itu tabiat Nabi. Tak ada zaman sahabah tak cerita. Ni aku nak cerita. Nabi kan kadang-kadang macam ni. Kita tak kebanyak diceritakan riwayat itu. Tapi bukan khas. Karamah sekian-sekian. Umar banyak karamah dia. Itu dipersetujui. Di kalangan 4 khulafah ar-Rashidun, di kalangan para ulama, kebanyakan daripada mereka bersetuju bahawa Umar adalah yang paling banyak direkodkan adanya karamah. Tapi ia bukan menjadi focal point untuk dibincangkan tentang Umar. Tawadhu' dia, adil dia, khusyuk dia, seorang yang sangat teliti dia tentang agama. Bila kita tengok gerakan agama, orang yang mengajar bawa idea ni, merepek eh. Dia mula bab ni, tak apa, terima kasih. Kami ada bab lain banyak. Quran pun tak bincang habis lagi. Hadis pun baca tak habis lagi. Banyak kitab-kitab turas tak habis lagi. Jadi nanti dulu, dah tunggu kami habis, nanti bawa cerita ni. Tu habis tu nak bila habis, memang tak kampir, aku tak mau dengar cerita hang. Baik baca terus Naruto daripada dengar cerita hang. Okey, seterusnya. Hadis. Okey, kita baca tu lagi. Adalah bab al-ma'il ladzi yughsalu bihi sya'rul insan. Air yang mana dibasuh dengannya rambut manusia. Rambut manusia. Apa hukum apabila air itu digunakan untuk membasuh rambut manusia? Sebelum daripada hadis ini, dalam Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari membawa beberapa perkataan, antaranya Atha'. Wa kana Atha'un la yara bihi ba'san ay yuttakhadha minha al-khuyutu wal-hibalu wa su'ril kilabi wa mamarriha fil masjidi.
Adapun Atha ibn Abi Rabah melihat tidak ada sebarang masalah untuk diambil daripadanya al-khuyut, apa, benang. Maksudnya digunakan air yang mana dia berada di dalamnya adanya benang ataupun ikatan. Bahkan air itu wujudnya su'ril kilab dalam perkataan ini. Su'r maksud dia apabila air itu pernah diminum ataupun lebihan. Wa su'rul baqiyah, kata Ibn Hajar. Su'r ni adalah lebihan air yang digunakan untuk minum dalam ayat ini anjing. Ataupun su'r al-qit, lebihan air yang diminum daripadanya kucing. Nampak? Atha menyatakan tak ada masalah. Wa mamarriha fil masjid, dan dia itu berjalan-jalan di dalam masjid. Habis tu lepas ni kita kena cari anjing mana yang supaya jalan masuk dalam dalam masjid. Begitu ke? Tak. Kita akan sampai nanti pada hadis seterusnya. Hadis seterusnya ini agak panjang sedikit kerana dia potong banyak benda. Maka Az-Zuhri memberi pandangan, idza walagha fi ina'in laisa lahu wudhu'un ghairuhu yatawaddau bih. Kata al-Imam Az-Zuhri, Ibn Shihab Az-Zuhri, sekiranya anjing menjilat pada bekas air yang mana bekas air itu kita maksudkan kita simpan untuk berwuduk, dan tidak ada wuduk, tidak ada bekalan ataupun sumber air yang lain untuk wuduk, maka berwuduklah dengannya. Kata al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Ada, kata memanglah ustaz tak ada benda lain. No. Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri boleh mencadangkan untuk dia bertayamum. Kerana air itu telah pun dianggap sebagai najis. Atau tidak ada ruang yang lain, dia boleh cadangkan tayamum. Tetapi mungkin sampai satu tahap, dia kata ia bukanlah isu yang besar untuk digunakan bagi bagi berwuduk. Itu Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Maka kadangkala bila kita nak ulas, kena tengok dalam bab ini secara luas. Kalau kita bentangkan ataupun baling benda dalam masyarakat, wih, lebihan anjing wuduk, kafir apa? Nanti dulu, anda mengkafirkan Atha dan anda mengkafirkan Az-Zuhri. Az-Zuhri, anda boleh bersetuju, tapi kalau ada asas daripada perbincangan itu, jangan lajak dari laju. Sebab itu belajar. Okay? Hadis ini kata Sufyan, "Hadha al-fiqh bi'ainihi yaqulu Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu wa hadha ma'un wa fi an-nafsi minhu shay'un yatawadda'u bihi wa yatayammamu." Dan disebutkan antara fiqh pada ayat ini pada firman Allah Azza wa Jalla, kalau kamu tak jumpa air bertayammumlah. Okay? Dan pandangan Sufyan selepas daripada itu. Cuma siapa yang baca dalam hadis dalam mukaddimah bab yang khas ini, kalau di sini disebutkan dalam bab yang ke-33, yang di sini adalah bab yang ke-26. Yang ke-26, tuan-tuan akan sebut, aku akan jumpa perkataan Sufyan. Sufyan. Sebelum daripada itu adalah Sufyan, adalah al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, kan? Pandangan Ibn Shihab Az-Zuhri, Az-Zuhri. Kalau tuan boleh buka pada kitab sahih Bukhari yang asal, yang tidak dipotong atau tidak direngkaskan, tuan-tuan akan jumpa perkataan Sufyan. Sebelum itu diletakkan nama Az-Zuhri. Siapa yang baca secara imbas akan tahu Sufyan itu adalah Sufyan, akan menyangka Sufyan itu Sufyan bin Uyainah. Kerana Sufyan ibn Uyainah memang meriwayatkan hadis daripada Az-Zuhri. Tetapi dalam riwayat ini bukan Uyainah, ialah Al-Thawri. Secara rambang kalau kita baca, ada nama Az-Zuhri, ada nama Sufyan. Sufyan itu siapa? Az-Zuhri terkenal seorang, tetapi Sufyan terkenal dua, sama ada Sufyan bin Uyainah atau Sufyan ibn Thawri. Siapa tengok ada kaitan antara Zuhri dan Sufyan, Sufyan itu secara apa, otomatik dalam otak Sufyan bin Uyainah. Tetapi kata Ibn Hajar, المتبادر إلى الذهن أنه ابن عيينة لكونه معروفا بالرواية عن الزهري دون الثوري. Orang akan cepat datang ke otak apabila baca benda ini adalah ابن عيينة.
kerana dikenali dia itu meriwayatkan hadis daripada Az-Zuhri. Dun Al-Thawri bukan Al-Thawri. Lakinnal muradu bihi huna Al-Thawri. Tapi yang dimaksudkan dalam Sufyan di sini adalah Sufyan Al-Thawri. Sebab itu penting untuk kita belajar. Dan juga penting untuk kita baca syarah yang diyakini dalam bab ni. Apa yang disebutkan di sini adalah salah satu daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, iaitu okay, sorry, daripada kita tak baca atas tu tadi ya. Okay. Iaitu hadis daripada Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma halaqa ra'sahu, adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memotong ataupun halak, ketika kita bertahallul ada dua keadaan di mana Nabi mendoakan sebanyak 3 kali kepada orang yang mencukur habis rambut, okay, mencukur licin lah. Sebab dia tak boleh dicukur tu, saya cukur sikit separuh, dia tak jadi cukur, dia potong, okay. Masa cukur tu dia habis lah, dia potong habis ataupun dicukur habis. Tapi boleh ataupun tidak dia memotong, taksir. Katakan dia potong ataupun dipendekkan rambut dia, boleh ataupun tidak? Boleh. Ke dalam hadis yang sama, Nabi menyebutkan tentang kelebihan sekali bagi orang yang memendekkan, dan juga kelebihan 3 kali bagi orang yang membotakkan. Dan ketika ini memang Nabi botakkan, dan Nabi lebih, yang ini Nabi sendiri bagi pilihan, tak ada masalah. Tapi Nabi pilih, dah tentu Nabi akan buat pilihan Nabi. Pilihan Nabi apa? Nabi akan botak licin. Kana Abu Talhata awwala man akhadha min sya'rih. Dan ada pun Abu Talhah. Abu Talhah tak main, kata dia tak. Bukan Abu Talhah tu. Dia tak sihat kan. Kana Abu Talhata awwala man akhadha min sya'rih. Dan ada pun Abu Talhah adalah orang yang pertama mengambil daripada rambut baginda SAW. Jadi boleh ataupun tidak, dalam hadis ni tak sebut, tapi kita tahu Ummu Salamah antara yang menyimpan rambut Nabi SAW. Ketika itu sudah tentulah rambut itu rambut Nabi. Yang sekarang kita tak tahu Ummu Salamah mana yang simpan, kan? Jadi ketika itu memang sebahagiannya menggunakan kelebihan rambut Nabi, kerana tubuh Nabi itu barakah. Sebab tu sahabat ambil peluh Nabi, darah Nabi, rambut Nabi. Memang barakah. Tetapi untuk sampai pada hari ini, di kalangan sarjana kebanyakannya kata itu semua palsu. Bahkan palsu yang kata letak di bawah cahaya tidak ada bayang-bayang, itu semua riwayat yang palsu. Bahkan dia kata dia masih lagi hidup panjang, tak disebutkan. Kalau begitu simpan, zaman Nabi adalah, bayangkan dia rambut tu disimpan daripada zaman Nabi. Patutnya dah makan, sahabat terakhir adalah 100 tahun lebih. Rasulullah meninggal 11, hampir 90 tahun. Sudah tentu dia telah pun menjadi kilang rambut di Madinah. Kerana dia makin panjang setiap tahun. Ataupun setiap hari. Maka di situ kita kena tahu, ia tidaklah boleh diyakini dan dipercayai yang ada pada hari ini. Bukan bermaksud kita hina tubuh Nabi ataupun apa yang datang daripada Nabi. Tak. Tetapi itu tidak masuk akal. Okay? Dan kita bukan beragama dengan benda tu. Kita beragama dengan kitab dan juga sunnah. Dan juga Ummu Salamah, dia mengambilnya dan mencelupkan di dalam air, dan dia bertabarruk dengan benda itu. Ya, dengan tubuh Nabi yang asal. Sekarang ia tidak dikenali, dan wallahu alam, kita mengambil jalan yang paling cerdik dan paling selamat untuk kita tolak perkara tersebut. Dan kita tengok orang akan melampau dan ekstrim dalam bab ni. Adapun dalam hadis ni, kita lihat menunjukkan Abu Talhah. Siapa Abu Talhah? Abu Talhah bukan tukang kedai kita, tetapi Abu Talhah adalah suami kepada Ummu Sulaim. Suami kepada Ummu Sulaim. Ha? Iaitu Ummu Sulaim ibu kepada Anas bin Malik. Sehingga dia bukan bapa kepada Anas, tetapi suami yang baru kepada Ummu Sulaim. Kepada Ummu Sulaim. Maka ketika ini adalah yang mana diperdebatkan di kalangan para
sarjana. Siapakah halaq tu sampai kepada tahap itu? Sebahagian menyatakan mereka berbeza pandangan siapakah nama orang yang halaq, yang mencukur kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua nama. Yang pertama adalah Ma'mar bin Abdullah. Yang dalam hadis ni yang Abu Talhah ambil tu adalah yang pertama, mereka kata Ma'mar bin Abdullah. Yang kedua adalah Kharrash bin Umayyah. Dua, Ma'mar bin Abdullah ataupun Kharrash bin Umayyah. Dua ni. Ibn Hajar Al-Asqalani mentarjihkan yang mana ketika ini adalah haji perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur pada tahun yang ke-10, ia dilakukan oleh Ma'mar bin Abdullah. Ini yang dilakukan pada haji tahun ke-10. Habis tu Kharrash ni yang mana satu? Ibn Hajar memilih Kharrash adalah orang yang juga yang mencukur rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi di Hudaibiyah. Ni Hudaibiyah bila? Ketika Nabi nak masuk adanya perjanjian Hudaibiyah. Kan? Nabi telah berniat berihram untuk masuk ke dalam Mekah. Tetapi dihalang dan tak dapat masuk. Dan Nabi mencukur rambut ketika itu di Hudaibiyah dan berpatah balik. Yang mencukur ketika itu di Hudaibiyah, namanya pencukur tersebut adalah Kharrash bin Umayyah. Jadi kita sampai pada hadis yang ke-135. Dan perbahasan berkaitan hadis yang ke-136 itu berkaitan dengan anjing lembak ni akan menjadi sangat panjang, dan insyaAllah kita tangguh pada kuliah akan datang untuk kita bincang secara detail dan untuk kita lebih banyak manfaat daripadanya. Semoga Allah rahmat kita, dan kita baca pada kuliah akan datang, dan saya buka pada soalan. Ada soalan tak? Mengenai kalau mandi, kalau kita nak pergi ke sekolah, kita sekolah itu kita mandi. Tapi kalau mandi wajib lah, mandi biasa. Ada yang terangkat sekolah ni semuanya buruk sekali. Maksudnya? Mandi biasa boleh terangkat buruk sekali. Tak. Kalau katakan kita mandi dan kita beruduk di dalamnya, dan kita berniat melakukan tindakan-tindakan wuduk dalam keadaan kita mandi tadi, kita bersih, kita sabun, dan kemudian kita berniat dan kita terus melakukan wuduk tadi, ya. Tetapi dengan sekadar mandi tak, kerana wuduk ada tata cara dia, ada niat dia. Dia tidak boleh hanya sembrono begitu dia melakukan tindakan dan basuhan yang sama tanpa dia niat, tanpa mengikut sunnah yang sepatutnya, dia tak jadi. Walaupun dia basuh kaki tu sampai ke apa, ke lutut, dia tetap tidak menjadi wuduk kalau ia tidak dilakukan dengan niat dan ia tidak dilakukan mengikut sunnah. Contoh, kita salat subuh, kita buat salat sunat sebelum subuh, qabliyah. Sama kan dua rakaat, tindakan yang sama, tetapi kita tadi kita buat dua rakaat qabliyah. Habis rakaat qabliyah tu ada dapat emergency. Call kena pergi mana-mana. Hospital ke dan sebagainya. Kita bangkit, dalam otak kita, subuh tak masuk, cukuplah tadi. Ataupun dah masuk subuh. Azan dah, kita salat. Kan kat masjid, tiba-tiba dapat call emergency, kita keluar. Oh tak apa, kira subuh lah tadi. Tak jadi. Dia tidak dikira sebagai subuh. Okey. Pertama niat. Kalau dia memang niat, itulah key dia. Yang kedua, ia wuduk itu bukan sahaja kepada seluruh tubuh. Dia kepada part-part yang telah ditetapkan oleh Quran dan juga sunnah. Dia basuh muka, dia basuh tangan, kemudian dia sapu kepala dan juga dia basuh kaki. Itu sudah juga. Dan ia tidak menyamai langsung. Melainkan tadi macam saya katakan,
dia mandi tersebut, okey, dia mandi tersebut dan dia melakukan tindakan-tindakan wuduk baru sah. Kalau tanpa apa tertib, tanpa niat, tanpa tertib, contoh dia mandi, dia akan sentuh tubuh-tubuh dia, anggota-anggota kemaluan tu tanpa ni, dia akan membatalkan. Okey, tapi kalau dia buat itu dengan menjaga tertib yang sepatutnya tadi tu. Okey. Tadi ada sebuah pasal kiat kan. Ada pun kiat tu ada hadis Nabi yang kata kiat. Kataan kiat apa yang masuk dalam bak semayang ke bak solat ke macam mana? Kias kan macam mana? Okey. Ada benda-benda hukum yang jelas dia tak perlukan kias. Tetapi kias digunakan apabila sesuatu hukum baru yang mana prinsip itu wujud di dalam Al-Quran Sunnah ditransferkan kepada kes yang baru. Kes yang baru. Ataupun kes yang lebih kurang sama. Contoh, sebab tu kita akan nanti, saya akan bawa benda yang jelas tentang kias ini dalam hadis yang seterusnya. Antara perbincangan khinzir dan juga anjing. Bagaimana kias yang digunakan mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, yang pada pandangan dia adalah sesuai, tapi pada hakikatnya, pada pandangan saya dan juga saya mengambil pandangan mazhab yang lain antara mazhab Malik dan sebagainya, adalah ada sedikit kelemahan dan kekurangan di dalam part tersebut, dalam qiyas yang cuba untuk dilakukan antara khinzir dan juga anjing. Tanpa bab tu saya akan kita postpone pada kuliah akan datang. No, itu sudah tentu tak mungkin. Qiyas tidak, sebahagian kata qiyas tidak berlaku dalam ibadah. Itu tak mungkin berlaku. Okey. Walaupun orang cuba untuk buat, dia tak akan jadi. Dia tak akan diterima. Sebab kalau kata qiyas itu untuk tokok dan tambah kurang, jadi habislah, maksudnya agama itu masih lagi berkembang selepas kewafatan Nabi SAW. Okey. Kerana ibadah dan akidah itu dia tidak berevolusi dengan kematian Nabi SAW. Agama bukan isu cantik. Itu yang tercantik. Paling cantik. Tak mungkin. Macam mana Nabi, adakah Nabi tidak pandai mencantikkan agama? Kerana isunya bukan cantik, isunya ketepatan dalam agama. Kalau cantik, saya tengok benda ni cantik, kawan tu kata tak cantik, kacau. Saya kata dah sampai tak cantik, dia main tambah. Jadi apa keaslian agama? Jadi Kristian. Semua orang nampak mata tu. Saya nampak gerak, subhanallah, subhanallah, okey. Kawan ni rasa, dia gerak lagi, itu lebih cantik. Kawan ni kata break dance lagi, itu lagi cantik. Habis, agama. Dah lambat lah. Okey, soalan terakhir kat saya ni. Sebab ada urusan. Jadi ke Dr. Zaki naik jumpa dengan Siti Qasim? Saya ingat, kadangkala sampai satu tahap, kita ni tak perlu untuk paksa orang yang sudah berada pada platform dan stage dia yang tersendiri untuk jumpa dengan orang yang tak ada standard. Tuan-tuan kalau pergi program, saya pernah ada satu program, dia ada. Tanya, memang bukan sahaja tak masuk akal, tak ada adab. Sebelum dia ada ni, dia tak ada adab. Dia boleh tanya tadi soalan, dia duduk kat belakang, paling belakang dewan, dan orang tu jawab, dia jerit-jerit, saya kata, nanti dulu engkau tanya, bagi masa dan kita ni. Dia tu sendiri bukan, bagi saya, uncivilized person. Dia tak perlu. Yang orang provoke dia pun uncivilized jugalah, kan, sama-sama uncivilized lah. Tapi dia tu sendiri kalau nak dibawa bahas tu, kita tak boleh buat majlis lah. Orang jenis tak boleh buat majlis, kan, tak boleh buat majlis. Kalau duduk dekat majlis wedding, kan, duduk dekat wedding, semua orang dekat hotel, semua okey. Kawan ni suruh kata, "Ni Mat, apa kopok liquor dah?" Ha, macam tu, dia tak boleh. Dah tentu tak, itu bukan kedai mamak. Ha, nak minta apa kopi ke apa semua tak. Okey. Dan yang orang yang nak pergi susun tu, saya setuju, pas daripada awak pergi bagi kat doktor ni, Doktor Zakir, awak pergi mai datang dialog dengan dia dulu lah. Kan, dialog dengan dia dulu. Tak payah nak pergi malukan dia tetamu, dan dia juga adalah well known international speaker. Kan? Tak payah. Dan suara dia tu, dia sebab apa dia naik? Sebab kita bagi spotlight kat dia.
hak layan dia mati dah. Kan? Sekarang ni tengok Abu Syafiq. Dulu orang mungkin syok lah, sebab orang dah tengok kau dah tersungkur masa dalam debat tu. Kau cakap lah menyelok buah pun. Biar pergi kau lah. Orang tak ni lah. Kan? Sebaik-baik jawapan kepada orang yang jahil itu adalah dengan senyap. Senyap tu sudah cukup. Tak perlu untuk respon dia. Jadi ataupun tidak, tengok gaya. Duk berbalas-balas lah. Guna bahasa-bahasa. Manja lah. Saya sendiri geli saja kan. Tak perlu lah. Nak sampai tahap macam tu. Buat secara profesional. Dan tak perlu untuk buat urusan sampai pada Zakir Naik. Awak sendiri pergi debat dengan dia. Kalau tanya pada saya nak debat dengan dia ke tidak, saya tak perlu, kerana dia tu sendiri bukan orang boleh bawa majlis apatah lagi debat. Saat lagi dia menjerit lah, saat lagi dia tunjuk apa kan, F-word dia tu semua, itu kira halal bagi dia. Dia nak, tak sama padang. Kau boleh maki hamun, aku tak boleh maki hamun. Kita ni jenis jaga. Tiba-tiba dia nak maki, kita balik. Daripada itu berlaku, tak payah langsung untuk buat dengan dia ni. Kalau ada orang yang nampak, even kata ketua Hindra tu bagus lagi, kita boleh berdialog dengan dia. Tapi yang ini orang tak boleh buat majlis. Semoga Allah bagi hidayah kat dia, dan Allah bagi hidayah kat kita juga untuk tidak pada ada ramai juga, bukan saja lawyer, ada orang mengutuki kerajaan pun tak boleh buat majlis kan. Okay, wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.